Assalamualaikum, Mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai, Mam. Hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini, Mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan nge-share lagi ya aktivitas masak-masak aku, tentunya masak ala rumahan ya. Dan kalau kalian penasaran aku mau masak apa hari ini, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau tadi pagi tuh sepupu aku datang ya dari kampung, terus nginep di rumah aku, dan dia bawa oleh-oleh ikan asap. Ini tuh ikan tuna asap, khas ya, khas di daerah aku, apalagi di tempat tinggal aku tuh di kampung halaman. Komoditi utamanya itu ikan tuna asap. Jadi nggak cuman di daerah aku aja dijualnya, tapi juga dikirim gitu, Mam, ke luar pulau, bahkan ke luar negeri. Nah, hari ini kita punya tambahan menu ya, Mam. Jadi aku mau masak 4 menu lagi untuk hari ini, dan aku udah siapin semua bahan-bahannya di sini. Oke, lanjut. Yang pertama, kita didihkan air dulu ya, soalnya aku mau masak bening kelor plus kacang ijo. Jadi aku tuh masih punya sisaan daun kelor di kulkas, sama aku juga masih punya sisaan kacang ijo yang sebelumnya udah aku rebus. Jadi itu awet ya, karena aku juga naruh si kacang ijo yang udah aku rebus itu di freezer. Dan biarin si airnya mendidih dulu, kita balik dulu ke ikan tuna asapnya. Jadi ikan tuna asapnya kita potong-potong dulu ya, kita bagi dua aja kayak gini. Dan ini tuh ikan tunanya disangga gitu, Mam. Dagingnya pakai bambu-bambu gitu atau lidi-lidi ya, biar pada saat diasepin gitu atau dipanggang, ini tuh ikannya nggak hancur, jadi tetap utuh gitu loh. Karena ini kan ikannya tuh dalam ukuran gede, terus di slice tipis-tipis, biar gampang aja gitu, Mam, pas diasepnya. Oke, air yang kita didihkan ini udah mendidih. Lanjut ya, kita masukin sisaan kacang hijau yang udah aku rebus. Jadi ini tuh penghabisan ya, Mam. Pokoknya kacang hijaunya ini udah 3 kali aku masak ya, termasuk hari ini. Yang pertama itu pas kemarin aku masak sayur sawi putih plus kacang hijau. Terus pas kemarin banget aku masaknya sama daun apa ya namanya, daun kangkung gitu. Oke, sambil masak sayur kita juga sambil goreng si ikan tunanya ya. Jadi di sini di sisi kanan kompor aku udah panasin minyak, langsung aja kita goreng ikan tuna asap yang udah aku potong-potong tadi. Jadi digorengnya nggak usah lama-lama ya, nggak usah terlalu garing gitu, karena rasanya itu bakalan nggak enak. Jadi yang penting selewat minyak aja gitu, Mam. Gimana sih maksudnya, pokoknya digoreng sebentar aja. Terus ini aku juga sambil masukin kelornya ya. Jadi ini bening kelornya itu ya kayak gini aja. Kalau misalnya udah dimasak agak lama gitu si kacang hijaunya, langsung masukin aja kelornya. Terus setelah agak lama lagi, kalau dirasa udah masak, baru ditambahin garam penyedap sama kaldu jamur. Pokoknya sesuai selera aja sih, gimana kalau masak bening kelor atau bening sayur yang lain. Ini untuk ikannya aku selesain ya, Mam, goreng-gorengnya. Jadi karena jadinya itu 6 potong, aku mau goreng semuanya aja. Dan ini tuh udah selesai, lanjut aku angkat. Hasilnya tuh jadi kayak gini ya, Mam. Dan banyak ya, bisa sampai malam gitu. Terus lanjut, kita ulek-ulek dulu bumbu buat tumis ikan tuna asapnya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih,
Ini aku alusin aja, kalau misalnya mau pedes bisa ditambahin cabai rawit. Tapi kalau mau warnanya lebih cantik aja dan gak pedes, bisa tambahin cabai merah besar tapi bijinya itu dihilangin gitu mam atau dibuang. Nah kebetulan aku tuh makannya kan bertiga ya, bukan sama pak suami. Kalau pak suami dia tuh gak makan ikan tuna kayak gini mam. Pokoknya yang ikan-ikan size besar itu pak suami gak makan. Jadi jangan heran kalau setiap belanja mingguan aku tuh gak pernah beli ikan yang size-nya gede-gede gitu mam. Nah jadi karena aku, anak aku sama sepupu aku yang makan. Dan sepupu aku juga gak suka pedas, kakak rasanya juga gak bisa makan pedas. Jadilah kita gak kasih pedas ya. Pokoknya di sini aku cuman ulek bawang merah sama bawang putih aja. Mau banyak atau sedikitnya sesuai selera gitu mam. Nah sekalian ngulek-ngulek aja ya. Sebentar aku juga mau bikin sambal. Ini tuh sambal kemiri. Banyak banget yang masih nanya, ini tuh sambal apa sih namanya, kok kayak gini cara buatnya. Yang gak tahu ya mam, ini aku kasih nama sambal kemiri aja deh. Soalnya aku juga taunya itu dari ibu aku. Pokoknya dari kecil kalau ibu bikin sambal yang mau awet bisa sampai 3 hari, bisa sampai 5 hari. Ini tuh dia bikin sambal kayak gini. Jadi gak digoreng dulu mam sebelumnya, langsung diulek-ulek aja. Dan bahan-bahannya tuh simple, cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus kemiri secukupnya, cabai rawit, terus cabai keriting kalau ada. Nah kayak gitu aja mam, diulek-ulek sampai halus. Tapi aku gak ngulek sampai yang benar-benar halus ya mam. Aku nguleknya sampai teksturnya tuh masih ada yang agak-agak kasar gitu. Nah ini udah selesai aku ngulek-nguleknya. Jadi langsung aja ya aku angkat, aku pindahin ke piring gitu. Nah kalau misalnya ada suara anak kecil, itu suaranya kakak Rasya ya mam. Soalnya aku dubbing sambil jagain dia, karena dia tuh sebenarnya udah agak baikan. Cuma yang namanya rewel-rewel ya wajar lah ya mam ya. Mungkin masih ada rasa-rasa gak enak, atau masih ada rasa-rasa apa sih yang namanya kalau habis demam gitu mam. Anak-anak kan gak langsung stabil gitu ya mam. Gak kayak kita yang orang dewasa, langsung aja stabil kalau habis sakit. Oke setelah itu langsung aja kita tumis bawang merah sama bawang putih yang tadi udah kita halusin. Terus lanjut aku langsung masukin tomat yang udah aku iris-iris. Jadi ini itu bumbu tumisan buat ikan tuna asapnya. Nah aku tambahin air sedikit. Untuk bumbu tambahannya aku cuman pakai garam, gula sama kaldu jamur aja seperti biasa. Terus kalau misalnya mau pedas bisa ditambahin sambal atau saus ya mam. Tapi karena aku gak mau, jadi aku pakai saus tomat aja biar warnanya tuh lebih cantik. Nah jangan lupa tambahin kecap manis juga ya mam, biar makin mantep rasanya. Terus icip-icip rasa, pastiin rasanya tuh udah pas. Lalu kalau emang dirasa udah pas bisa langsung masukin ikan yang udah kita goreng ya. Oh iya tadi aku lupa, aku juga masukin lada bubuk. Jadi bumbunya tuh simple banget ya mam, dan paling selalu ditemuin di dapur. Jarang banget sih kalau bumbu-bumbu yang aku pakai ini gak ada di dapur. Nah ini aku tambah pakai air ya, maksudnya airnya itu agak banyakan biar bumbunya tuh meresap gitu ke dalam daging ikannya. Nah jadi aku didihin sebentar sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Dan kayak gini mam hasilnya. Ini tuh ikannya udah mateng dan siap untuk disajikan. Sekarang aku goreng atau aku lagi tumis si sambal ya, sambal kemirinya. Jadi gak usah aku jelasin lagi deh kalau bumbu-bumbu tambahan untuk sambal ya. Udah gak jauh-jauh dari garam, gula sama penyedap itu aja. Nah sambil nemenin aku masak-masak, aku juga mau sapa-sapa dulu nih bunda-bunda dan mams yang ada di rumah. Hai assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Iki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak.
Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke, balik lagi ke video ya mam. Di sini kita lanjut untuk menu keempat. Aku mau buat martabak tahu telur. Di sini aku pakai 2 butir telur, terus 1 potong tahu. Itu tahunya aku potong-potong kecil-kecil. Aku kasih potongan daun bawang, sama aku tambahin juga kaldu jamur secukupnya aja. Nah, kalau dirasa udah pas kayak gini, ini langsung aja kita panasin minyaknya ya, mam. Nah, jangan salfok sama stiker kompor aku yang udah ngelupas gitu mam pinggirnya. Ini sampai sekarang aku masih belum tahu nih mau ganti pakai motif apa. Soalnya cari motif-motif yang sama itu susah banget. Udah cari-cari di Shopee juga, cari di Tokopedia, di Lazada itu masih belum ada yang sama. Rata-rata itu udah habis gitu mam motif yang kayak gini. Nah, acukan ya mam stiker kompornya. Kita balik ke video lagi. Setelah aku masukin telur sama tahunya, maksudnya adonannya ya mam, aku kasih irisan bawang merah sama bawang putih di bagian atasnya kayak gini. Dan ini dimasaknya pakai minyak yang agak banyak, sama dimasak pakai api kecil gitu. Ini tadinya mau aku balik gitu mam, tapi aku ragu gitu ya, takutnya pas aku balik si martabaknya ini malah hancur gitu. Jadinya ya udah aku cari aman aja, aku malah langsung potong-potong gitu mam di atas teflon. Terus setelah aku potong baru deh aku balik. Ada gak sih mam yang sama kayak aku, kalau mau balik-balik kayak gini tuh kadang itu masih takut loh, padahal udah terbiasa gitu masak yang kayak gini. Sebenarnya mau hancur juga sih gak apa-apa, yang penting kan rasanya enak. Cuma ada nilai tersendiri gitu mam kalau bentuknya itu masih terlihat bagus ya saat kita siapin atau kita sajiin gitu di meja makan. Kalau ada tulis di kolom komentar ya mam. Dan martabak tahu telurnya udah mateng. Tapi sebelumnya kita tirisin dulu ya mam minyaknya. Berhubung ini kita emang goreng si martabaknya itu pakai minyak yang rada banyak, biar matangnya itu merata sama mateng sempurna gitu. Jadi kita mesti tirisin dulu biar pas makan kita nggak makan minyak ya, tapi makan martabak tahu. Mau kasih tahu kenapa di thumbnail aku tulis makanan ala rumahan part 8 bukannya part 7. Jadi sebelumnya aku juga mau minta maaf karena kemarin itu sebenarnya aku harus ngupload untuk menu makanan ala rumahan di hari ke-7. Tapi sayangnya kemarin itu nggak memungkinkan karena anak aku lagi sakit dan aku tuh masaknya sambil gendong anak gitu mam. Jadi nggak memungkinkan banget untuk bikin video, ngedit video, dan untuk ambil foto aja tuh nggak bisa sama sekali. Aku lupa gitu mam. Yang penting masaknya kelar dan bisa makan, itu aja yang ada di kepala. Jadi aku minta maaf ya mam sebelumnya. Harap dimaklumin aja. Nah, alhamdulillah menu makanan ala rumahan untuk hari ke-8, alhamdulillah ya mam, ini udah selesai. Hari ini kita bisa masak 4 menu dengan tambahan nasi putih ya. Di sini menunya ada bening kelor plus kacang ijo, terus ada tumis tuna asap, ada sambal kemiri, sama ada martabak tahu telur. Segini aja tuh udah alhamdulillah nikmat banget ya mam. Masakan ala rumahan juga meskipun masaknya simple tapi tetap bisa makan enak. Gak kalah kok sama makanan yang ada di restoran ya. Selain hemat budget tapi rasanya juga enak tentunya.
Nah, Mam, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, Mam, di @kirizky93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.